semuanya tadi jadi segini banyak ya. Atasnya seperti ini, bawahnya seperti ini. Kita buka ya, tuh. Dipotek tuh bunyi tek gitu. Renyah banget dan rasanya tuh enak. Ini dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini akan buat kue sagu kelapa. Ini bisa pakai tepung tapioka. Di sini aku siapkan 300 gram sagu atau tapioka juga boleh ya. Ini aku pakai 300 gram, kemudian nanti aku siapkan 1 butir telur. Kemudian sekitar 125 gram margarin. Aku pakai yang merek ini, terserah merek apa aja boleh. Terus ini yang udah aku lelehkan adalah 25 gram butter. Aku taruh di wadah ini ya, butternya. Karena aku timbang, terus kemudian aku taruh di situ. Kemudian aku pakai 125 gram gula halus, gula pasir yang halus. Kemudian aku pakai 1 bungkus santan, ukuran 65 mili, tuh santan ini. Terus 100 gram kelapa yang sudah diparut. Ini diparut, bisa beli di pasar ya, tapi diparutnya itu kulit coklatnya dihilangin, jadi rasanya itu nggak ada item-itemnya kayak gitu ya, seperti ini. Beli di pasar bisa, atau setengah butir kelapa ukuran kecil. Ini aku akan sangrai dulu sagu atau tapiokanya. 300 gram itu ada berapa sendok, kita takar pakai sendok saya seperti ini ya. Nggak begitu besar, nggak kecil, ukuran sedang aja sendoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sekitar 24 sendok makan. Atau ditimbang 300 gram. Kemudian gunakan api kecil. Ini kita sangrai selama kurang lebih 5-7 menit. Sampai berasa ringan dan kering ya. Gunakan api kecil aja. Sambil terus kita aduk seperti ini supaya panasnya itu merata. Setelah berasa ringan seperti ini, sekitar 5-7 menit ya. Ini udah berasa ringan. Kita matikan apinya. Kemudian kita taruh ke dalam wadah. Kita biarkan dingin dahulu. Kita sisihkan ya. Kemudian dalam wadah saya masukkan 125 gram margarin. Ini bisa menggunakan mixer atau menggunakan alat seperti ini. Kemudian kita tambahkan gula halusnya. Kita hitung gula halusnya ada berapa sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 setengah sendok makan ya. Saya akan tambahkan sekalian butternya, 25 gram. Ini yang udah meleleh, jadi kita bisa takar 25 gram itu ada berapa sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sendok makan ya, atau 25 gram. Untuk lebih yakinnya itu bisa ditimbang semuanya gula dan margarinnya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Gulanya lagi. Bisa pakai mixer biar lebih cepat. Tapi kalau nggak punya mixer bisa pakai seperti ini. Aku menggunakan gula halus itu supaya lebih cepat tercampur ya. Karena kalau pakai gula halus itu ngaduknya lebih cepat dan lebih gampang dan bisa cepat menyatu dengan adonan lainnya. Setelah tercampur rata, ini aku akan tambahkan 1 kuning telur. Kita aduk lagi sampai tercampur rata dulu. Kuning telurnya udah tercampur rata, aku akan tambahkan 1 bungkus kecil santan atau 65 ml santan kental. Aduk lagi sampai santannya tercampur rata. Ini nanti rasanya gurih-gurih enak ya. Santan dan bahan lainnya ini udah tercampur rata seperti ini. Tuh udah lembut banget. Tambahkan 100 gram kelapa, tapi kita sisain sedikit ini untuk taburan di atasnya nanti. Sisain sedikit aja ya, sisain segini.
kita aduk lagi sampai kelapanya tercampur. Setelah kelapanya tercampur rata, kemudian kita tambahkan tepung tapioka atau tepung sagu yang sudah kita sangrai ini secara bertahap masukinnya. Tapi yang sudah dingin ya. Ini aku masukkan tepungnya secara bertahap. Kemudian kita aduk dulu. Bisa pakai spatula atau centong plastik seperti ini. Tambahkan yang berikutnya. Kalau udah disangrai itu tepungnya jadi menyusut ya. Tadinya 300 gram jadi berkurang. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini aku masukkan tepung yang terakhir, kita masukkan semuanya. Aromanya tuh enak banget ini. Aroma kelapa. Sudah tercampur rata semuanya seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Di sini aku siapkan loyang di sini, aku kasih alas kertas roti. Sebenarnya nggak usah dialasin kertas roti juga nggak apa-apa, nggak bakalan nempel. Ini kita sisihkan dahulu. Kemudian kita tuang ke dalam plastik sudut. Seperti ini, aku pakai plastik sudut. Kemudian kita bisa menggunakan sekuit seperti ini ya. Atau yang seperti ini, bintang. Ini untuk yang lebih gede. Kalau yang ini agak kecil. Aku menggunakan sekuit seperti ini ya. Yang aku udah potong ujung plastiknya. Kemudian ini juga kita potong bagian ujungnya sedikit. Ini udah aku potong ujungnya sedikit. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita tekan. Kita bentuk bulatan ya. Aku mau bikin bulat aja seperti ini. Tuh. Seperti ini ya bulat-bulatnya. Atau bentuk lob sesuaikan selera aja, terserah. Kalau aku bulat-bulat aja udah cukup. Nanti sininya aku mau kasih kelapa. Kemudian kita taruh kelapa di atasnya sini ya. Sisa kelapa parut. Udah kita kasih kelapa semua seperti itu. Kemudian kita panggang. Kalau menggunakan oven itu panggang selama kurang lebih 25 menit dengan suhu 150 derajat. Tapi sebelumnya ovennya dipanaskan dahulu ya. Tapi kalau menggunakan wajan seperti saya, ini aku gunakan api kecil seperti itu. Aku panggang selama 30 sampai matang. Ini wajannya udah panas. Aku panggang di sini. Kemudian kita tutup. Lebih cepat sih pakai oven ya. Pakai loyang lain lagi. Pakai beberapa loyang bisa ya. Taburin dengan kelapa parut di atasnya. Setelah 30 sampai 35 menit ya. Kita matikan apinya. Itu sudah keras. Kita angkat. Seperti ini. Ini aku lihat bawahnya seperti ini ya. Ini atasnya. Yang ini juga sudah matang. Satu lagi. Tuh, bawahnya seperti ini. Dan juga awet, tahan lama. Bikinnya gampang, aromanya tuh enak, aroma kelapa. Kalau misalkan kelembekan, adonannya tadi tambahkan tepung ya, tambahkan tepung sagu atau tepung tapioka. Tanpa disangrai nggak apa-apa untuk tambahannya. Jadi nggak usah ribet disangrai dulu baru ditambahkan, langsung aja ditambahkan bisa. Rasanya sama enaknya. Aku udah coba beberapa kali bikin seperti ini. Ini kita coba satu. Atasnya seperti ini,
bawahnya seperti ini. Kita buka ya, tuh. Tipotek tuh bunyi tek gitu. Renyah banget dan rasanya tuh enak. Ini dalamnya. Coba kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Renyah, ngeprul, Bang. Beneran ini wajib untuk cobain ya. Seperti ini setelah matang semuanya jadi banyak banget ya. Kalau misalkan kita taruh toples seperti ini, itu bisa jadi 5 toples kecil seperti ini ya. Ini rasanya beneran enak. Dan kalau misalkan adonannya takut kelembekan dan meleber, itu tambahkan tepung sagunya. Atau misalkan pakai tepung tapioka, tambahkan tepung tapiokanya. Aduk sampai rata, nggak perlu disangrai lagi, langsung cemplungin aja gitu. Karena kita nambahinnya nggak begitu banyak. Pokoknya sampai nggak kelembekan aja. Udah gitu langsung dicetak, bisa jadi enak seperti ini. Dan kalau menggunakan oven, panas 150 derajat selama kurang lebih 25 menit. Tapi kalau misalkan menggunakan wajan dan kompor seperti aku tadi, itu pakai api kecil aja selama 30-35 menit. Ini bisa dijual 22.000, kita udah untung setengahnya lebih. Tapi sih sesuaikan dengan harga kebutuhan di masing-masing tempat ya, karena setiap tempat itu harganya berbeda-beda. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita nggak usah beli lagi, waktunya kita untuk menjual. Terima kasih.